kita menggunakan telepon. Di zaman sekarang menggunakan handphone or cell phone. Nah, kalau zaman dahulu teman-teman, alat komunikasinya yuk kita kenalan. Di sini Miss Fanny sudah ada beberapa dari yang konvensional atau yang dulu banget ya. The first one, letter. Surat. Zaman dulu mau kirim ke Sumatera pakai ke kantor pos. Letters and envelope. Ya. Amplop dan suratnya. Sending a letter to friends. Tapi gak cuma teman. Radio. Ya, dulu komunikasinya ya, titip salam ya di radio sama penyiar. Radio, hearing music from the radio bisa juga. Ya, kayak zaman dulu di televisi ada MTV ya, zaman-zamannya Miss Fanny itu MTV, kirim pakai fax, kirim ke penyiar. Oke, television. Watching movie on television. Tapi zaman sekarang anak-anak jarang ya ke TV, lebih ke YouTube yang ada internet aksesnya. Using computer, laptop, iPad, tablet, ya. Communication by emails with computer. Kalau kirim surat ya, bisa langsung nyampe dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Newspaper. Ya, zaman dulu nih, jadul juga ya. Tapi zaman sekarang tetap valid digunakan untuk berita-berita yang besar, berita-berita di daerah. Ya, di newspaper sifatnya harian.